Mitra muda kali ini angkat bola Andre. Oh. Dengan baik oleh Cibor. Angkat bola kali ini. Ini ada blokan balasan. Kembali kali ini bawa serangan. Bawa recos. Halo guys, saya Luis Tafarel dan ini teman saya Raffi Sanjaya dari tim Sukun Badak Junior Kudus. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Padgalos Channel. Pemainnya? Yang beri kelawan kali ini Mitra Muda selangkan Softio. Bawar Rucho kali bawar serangan. Sayang, serangan yang dilakukan oleh Bawar Rucho masih mampu diblok dengan baik oleh Mitra Muda. Yang poin pertama dapatkan oleh Mitra Muda kali ini. Bawar jambuan serangan yang berpukul 10 kali ini lagi-lagi. Masih mampu didrop dengan baik oleh para pemain Mitra Muda. Dan poin yang didapatkan oleh Mitra Muda kali ini 2-0. Ya Mitra Muda nomor punggung 10 Tio timang-timang dia sudah ikut sel. Ada Bayu ceking di sana, Gilang ceking maksudnya namun sayang sekali. Kurang akurat passing dari Gilang ceking tadi. 3 poin baik dapatkan oleh Mitra Muda. Ya Tio timang-timang pula dari Mitra Muda. Nomor punggung 10 sudah lakukan sel kelas ke belakang. Ada nomor punggung 13 di sana akan belakang nomor punggung 10 cukup kelas. Mampu menembus 2 blok yang dibangun oleh Mitra Muda. Tidak poin kali ini untuk bangun Rejo. Sudah lakukan soft. Ada siapa di sana dari Mitra Muda kali ini. Jebol tampaknya melakukan spekrat. Mampu menembus 3 blok dari bangun Rejo. Sehingga mengakibatkan tidak poin untuk Mitra Muda kali ini 4-1. Ya Mang timang-timang bola dari Mitra Muda. Nomor punggung 3 Abang sudah lakukan sepelan saja. Mudah bagi bangun Rejo angkat bola kali ini nomor punggung 10. Cukup cepat pergerakan dari nomor punggung 10. Tidak mampu diblok dengan sempurna oleh para pemain Mitra Muda. Serangan dari nomor punggung 10 yaitu Bayu Aples. Kembali sudah akan siap oleh Petro di sana. Masih ada Arlan kali satu dengan Cibor. Masih mampu diblok dengan baik. Ada Tio di sana dari pertahanan Mitra Muda. Akan buat kembali Cibor kali ini. Hanya blokan balasan. Kembali kali ini bawa serangan Bawu Rejo. Cukup serangan baik yang dilepaskan oleh Anwar dari Bawu Rejo. Memindahkan poin atau menambah poin bagi Bawu Rejo kali ini. 3-4, timang-timang bola bangun Rejo. Sudah akan sah, namun sayang bola meninggalkan lapangan sehingga pindah poin kali ini untuk Mitra Muda 5-3. Andre kali ini dari Mitra Muda sudah akan sah. Ada siapa di sana kali ini bangun Rejo bangun serangan. Nampaknya touch ball terjadi di pertahanan Mitra Muda. Nah, sehingga pindah poin kali ini dapatkan oleh Bawar Rejo. Nomor punggung 10 dari Bawar Rejo. Bayu sudah akan keras di belakang. Ada Tio di sana. Angkat bola Andre. Siapa juga nomor punggung 4 Bayu. Kembali Andre angkat bola. Cipor yang dituju kali ini. Cipor masih ada Petuk di sana. Namun sayang tidak mampu dikejar dengan baik oleh nomor punggung 8 yaitu Payeng dari Bawar Rejo. Sehingga pendapatan kali dapatkan oleh Mitra Muda. Ya Cipor nomor punggung 5 timang-timang dia sudah akan jawab. Paling datangnya bola di sana. Nah Petuk angkat bola. Ada Gilang ceking namun sayang. Spekulasi dilakukan oleh Ceking masih melebar di sebelah kanan pertahanan dari Mitra Muda. Aji baru kembali silakan sob. Kali ini Petro angkat bola nomor 13 bahkan kaki pun saja masih ada Arlan di sana. Andre angkat bola kali ini Cibor 3 meter masih mampu ditahan oleh Bawu Rejo. Kali ini angkat bola kali Bawu Rejo cukup baik. Serangan 3 meter dari Bawu Rejo melalui Bayu Aples. Mampu mendapatkan poin bagi Bawu Rejo kali ini. Ah, sudah lakukan sub ada Arlan di sana dari Mitra Muda kali ini. Angkat bola Andre. Aspek lah dilepaskan oleh Tio. Jatuh cukup sempurna di pertahanan Bawu Rejo. Sehingga pindah poin kali ini untuk Mitra Muda. Ya poin yang timang bola dari Mitra Muda. Sudah lakukan sub. Keras di belakang. Ada Bayu Apes di sana kali ini bawa bola masih ada Bayu di sana. Untuk nomor punggung 6 Tio kali ini masih mampu diblok dengan baik. Serangan yang dilakukan oleh Tio pemain nomor punggung 10 dari Mitra Muda sehingga mengakibatkan pindah poin kini dapatkan oleh Bawu Rejo. Masih ada pertahanan dari Bawu Rejo kali ini. Ada ceking di sana masih jalan. Kembali dari Mitra Muda. Melalui pertahanan Mitra Muda. Dan menambah poin ini
Aris masuk. Aris BB. Yang kedua adalah Bandai dapat pukul 6. Aris dari Mitra Muda. Timang-timang dia Aris. Ah, sudah ada bunga jam keras di belakang. Ada Bayu Apek di sana akan belakang nomor 28. Masih ada Arlen. Nomor 16. Ini Jepor yang dituju. Cukup. Terawa 3 meter. Yang dapatkan oleh Jepor. Nomor 5 dari Mitra Muda. Menambah pukul poin untuk Mitra Muda kali ini. 10-6. Out. Out. Hey, out. Seru-seru ngembun, Mang. Ya, Aris kali nomor 6, timang-timang bola dari Mitra Muda selatan Sof. Ada Bayu Apek di sana kembali akan selamatkan ke kubu nomor 8. Masih mampu ditahan nomor 6 kali ini. Dia lambungkan bola belakang dari Bangun Dejo. Akan bola kali ini Bangun Dejo 1, 2, 3, nomor 10. Masih mampu ditahan, nomor sayang. Bola keluar lapangan melalui pertahanan Mitra Muda. Sehingga pendapatnya yang didapatkan oleh Bangun Dejo 7-11. Yo, atau. Teman-teman bola ceking di sana dari pertahanan Bangun Dejo sudah keluar show. Ada Arlen dari Mitra Muda namun sayang. Masih dari Arlen kurang sempurna kali ini Bangun Dejo bangun serangan. Ada Arlen kembali di belakang pertahanan dari Mitra Muda. Agak pelan Jepur yang dituju. Masih mampu duduk dengan baik. Ada ceking di sana bakal ke situ. Ada nomor 6 kembali. Jepur angkat bola namun sayang. Umpan yang dapat kena Jepur kurang sempurna dan langsung saja dilap oleh salah satu pemain dari Bangun Dejo yaitu Bayu Apek. Poin pulih kali ini, sudah lakukan soft, angkat bola, pulih ini tutup kelas. Respek kebacaan oleh Tio melalui belakangan jatuh pertahanan dari Bangun Dejo. Kita poin kali ini untuk Mitra Muda, 12-8. Mitra Muda, nomor 10, Tio timang-timang dia. Sudah lakukan soft, masih satunya bola. Angkat bola kali ini Bangun Dejo, Bayu Apek. Masih mampu diblok dengan baik, ada Tio di sana. Angkat bola kali ini Andre. Jepur yang dituju namun sayang kembalikan dengan passing saja. Pintu kali ini angkat bola serangan 3 meter Bangun Dejo namun sayang masih membentur bibir net sehingga poin didapatkan oleh Mitra Muda. Ayo bro. Masih dapat 10 Tio. Timang-timang bola dari Mitra Muda. Tio bersiap-siap untuk melakukan show. Masih Tio sudah lakukan show kembali. Ada siapa di sana dari Bangun Dejo? Umpan tarik diberikan. Serangan bakal dilakukan oleh Peyeng dari Bangun Dejo sehingga pemain dapatkan oleh Mitra Muda 14-18. Ya Tio kembali timang-timang bola Tio. Nomor punggung 10 dari Mitra Muda sudah lakukan serang keras jaraknya bola kali ini. Petuk angkat bola. Ada Bayu Apek namun masih mampu dipacak oleh Amang pemain nomor punggung 3 dari Mitra Muda. 3 poin didapatkan oleh Mitra Muda kali ini. Jemping. Ya kembali ke lapangan kali ini Bangun Dejo timang-timang bola. Ya sudah lakukan soft. Mari selesainya bola kali ini Abang. Lambungkan bola ke belakang pelan saja. Ada Petuk di sana. Angkat bola kali dari Bangun Dejo. Lakukan serangan 3 meter masih mampu diblok dengan baik oleh Jepur. Angkat bola kali ini luar biasa. Serangan yang dilakukan oleh Bangun Dejo mampu menembus pertahanan dari Mitra Muda dengan sempurna kali. Poin kembali untuk Bangun Dejo 11-15. Tertinggal 4 poin Bangun Dejo. Sedangkan kembali ada Arlen di sana. Angkat bola Andre Jepur kali ini. Sayang sekali Jepur. Ayo. Aspeknya dapat oleh Jepur masih. Kecoh meninggalkan. Jan. Sabar di sik. Yang beri Andre sudah lepas syaf. Ada nomor 28 di sana. Angkat bola kali 1, 2, 3. Bayu cukup baik. Aspeknya dapat oleh Bayu. Awal mendakar poin bagi Bangun Dejo kali ini 16-21. Ya timang-timang bola di sana sudah akan kembali. Apa Tio dari Mitra Muda akan dari 1-2-3 Jepur cukup baik. Blok yang dilakukan oleh Gilang Ceking dari Bangun Dejo kali ini menambah pundi poin untuk Bangun Dejo 17-21. Berusaha mengejar ketertinggalan kali timang-timang bola kembali. Sudah lakukan jam, ada nomor 6 dari Mitra Muda kali pergerakan cepat. Lagi-lagi Gilang Ceking, si kecil mungil yang dimiliki oleh Bangun Dejo ini mampu menyebabkan poin bagi tim Bangun Dejo menjadi
18-21. Jangan nonton ya. Ya, kembali ke lapangan kali ini, skor sementara 20-21. Keunggulan untuk Mitra Muda. Kali ini Pau Rejo sudah akan kepada Arlen di sana. Kurang sekurang passing dari Arlen Kaditi. Serangan 3 meter, keras, sayang sekali. Bola meninggalkan lapangan, sehingga poin boleh didapatkan oleh Pau Rejo. 21 sama. Ya, Pau Rejo timang-timang bola. Di belakang garis lapangan kali ini sudah akan sepras datangnya bola ada Arlen di sana. Akan bakal di Cebor, bakal spek. Keras, namun sayang. Bola masih melebar sebelah kanan pertahanan dari Pau Rejo. Balik poin dapatkan oleh Pau Rejo kali ini 22-21. Numpang lewat Mas. Yang kembali teman-teman dia sudah akan sop. Ada Cebor di sana. Arlen akan bola kali ini dapat berguna passing pelan saja. Masih ada pemain bertahan dari Pau Rejo. 1-2-3 kali Anwar masih mampu ditahan oleh Tio. Namun sayang kurang cermat tadi Bayu nomor 24 dari Mitra Muda, sehingga bola tersebut di pertahanan Mitra Muda. Poin kali dapatkan oleh Bawang Rejo kali ini 23-21, berbalik unggul 2 poin kali ini Bawang Rejo. Sudah tercermat katanya berada Arlen di sana kali ini. Mitra Muda bawa serangan Cebor kali ini, dapat pukulan namun sayang masih mampu ditahan nampaknya. Namun ke belakang dari Mitra Muda, Andre kali ini angkat bola Cebor di 7 cukup berat tadi. Masih mampu ditahan kembali Anwar. Masih ada nomor 24 luar biasa. Masuk ke perapan pertahanan dari Bawang Rejo kali ini. Ditebut oleh pemain-pemain Mitra Muda, sehingga poin dapatkan oleh Pau Rejo kali ini 24-21. Ayo, timang bola di sana Pau Rejo. Dari Pau Rejo sudah akan siapa di satunya bola di Arlen di sana. Andre akan bola 1-2-3. Spekras masih memberikan oleh Pau Rejo kali ini. Petok angkat bola. Ada Bali Ceking. Lambungan bola pegang ada Arlen dari Mitra Muda. Ayo, masih memberikan kembali oleh Pau Rejo. 1-2-3 serangan dengan macer. Masih mau berikan lagi. Ayo, serangan demi serangan tujuh hari tujuh malam dilepaskan oleh Pau Rejo dan